membasuh tangan sampai siku katut. Begitu. Sehingga panjenengan dengan demikian gak kaget kalau ada orang berbeda memahami karena dalilnya itu ada. Katanya ulama ahli bahasa dan ahli syariat, ila di dalam ilal marofik itu maknane ma'al marofik. Fausilu mongkom basuo sirokabe aidiakum ing tangan-tangan sirokabe wujuhakum wa aidiakum lan ing tangan-tangan sirokabe ilal marofik sertane. Ora maring tapi sertane siku-siku gitu loh. Makanya wong sing pinter nahwu maknani Quran dan hadis beda sama yang enggak ngerti. Wong aku yo sering ketemu wong maca Quran, maca hadis, nerangno menjelaskan iki enggak ngerti nang nahwune. Jelasno enggak jelas. Menjelasno enggak? Enggak jelas. Ya tandane kiamat. Mau menjelaskan enggak jelas. Gitu. Nah, ini pentingnya ngaji. Penting ngaji ini tuh, penting, penting banget. Sampai dikatakan ngaji itu adalah fardu ain. Kenapa? Tanpa ngaji dari ilmunya para ulama, orang bisa tersesat. Sing paling bahaya adalah wis rumangsa bener kabeh. Padahal gak bener kabeh. Rumangsa bener kabeh. Ini bahaya lagi. Maka di sinilah pentingnya yang ngaji itu alim. Nek sing ngaji alim mesti nanti itu menjelaskannya ketemu. Oh iya, aku berarti salah memahami selama ini. Begitu. Iku para bapak, ibu-ibu. Ini baru dua pembahasan aidiyakum dan wujuhakum, wujuhakum dan aidi. Belum lagi wamsahu biruhu siku.